Saya berada di perairan Pulau Komodo untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Orang bahagia itu kalau apa sih? Ya, dicintai, diterima, dan dicukupi. Nah, dicukupi ini yang... Tapi gimana caranya orang itu bisa merasa dicukupi? Orang merasa dicukupi sebenarnya kalau dia bisa mencukupkan dengan apa yang ada. Karena ada orang yang income-nya 1 miliar sebulan juga masih kurang, karena dia masih punya mimpi untuk beli pulau, beli pesawat pribadi, dan orang lain sudah punya, dia belum, dan dia tidak bahagia. Jadi orang sebenarnya kalau dia bisa mencukupkan dengan yang ada, berapapun ukurannya, dia akan bahagia. Bahagia adalah sekarang ini. Jadi bukan nasib, tapi sikap, pilihan. Miliki sikap hidup bahagia, dan nikmati hidup ini dengan cara yang lebih baik.